Hai semua. Oke, langsung saja di video ini kita akan ngebahas tentang soal SNBT literasi bahasa Inggris untuk soal nomor 71 sampai 90. So, let's get started. Oke, untuk soal nomor satu pertanyaannya adalah according to the text, how long did the Americans celebrate their first Thanksgiving Day? Artinya, berdasarkan teks berapa lama orang Amerika ini merayakan hari Thanksgiving pertama kali atau hari berterima kasih pertama kali? pertanyaan ini termasuk ke dalam specific question Jadi pertanyaan yang menanyakan hal-hal spesifik Nah kita nggak perlu baca seluruh teks, cukup baca hal yang ditanyakan saja Dan untuk nomor 71 ini jawabannya ada di paragraf ketiga The first thanksgiving of 1621 lasted for 3 days Thanksgiving pertama kali di tahun 1621 ini berlangsung selama 3 hari Berarti jawaban 71 itu adalah yang B It lasted for 3 days itu berlangsung selama tiga hari. Right, untuk nomor 72 soalnya adalah When do Americans usually celebrate Thanksgiving Day? Artinya kapan orang Amerika biasanya merayakan hari Thanksgiving atau hari berterima kasih. Nah, nomor 72 juga ini sama seperti nomor 71 ya, dia menanyakan hal, -hal spesifik dan jawaban nomor 72 ini di paragraf ke hmm, 4 ya. Di bagian terakhirnya in 1863 President Abraham Lincoln formally Proclaim that Thanksgiving should be celebrated On the last Thursday of November Di tahun 1863 Presiden Abraham Lincoln Secara resmi memproklamasikan Thanksgiving harus dirayakan Pada hari Kamis Terakhir di bulan November Berarti jawaban 72 itu yang C On the last Thursday of November Oke, selanjutnya nomor 73, the purpose of the text is to blah blah blah. Tujuan dari teks tersebut adalah untuk titik Nah, jawabannya ini untuk nomor 73 yang A, explain how body weight carries, bad untuk menjelaskan bagaimana berat badan ini bisa mempengaruhi sel-sel pengecap. Karena di teks ini dijelasin di paragraf pertama tentang si teks, but ini atau sel-sel pengecap, Kuncu pengecap. Nah, ini dijelasin di paragraf pertama di mana tertulis katanya si penulis ini ingin mengeksplor atau ya menguji perubahan di taste bud atau kucup-kucup atau sel-sel pengecap ini. Nah, sama si penulis ini dilakukanlah penelitian terhadap tikus. Nah, dan tikusnya ini dikasih makanan. Nah, makanannya ini diaturlah pola makannya dikasih diet untuk normal dan diet untuk obesitas. Itu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa si Tikus yang dikasih makan diet obesitas ini, dia lebih banyak menerima makanan. Sedangkan untuk sel-sel pengecapnya, ini 25% lebih sedikit pengecapnya daripada si tikus kurus ini. Dan itu artinya berarti berat badan ini bisa mempengaruhi sel-sel pengecap. Oke selanjutnya untuk nomor 74 Why did the researchers feed the mice by two different kind of diets? Artinya kenapa si peneliti memberi makan tikus-tikus dengan dua macam diet yang berbeda? Nah ini jawabannya di paragraf pertama To explore changes in the taste bud in obesity The authors fed mice either a normal diet Nah artinya untuk mengetahui atau mengetes perubahan di sel-sel pengecap dalam obesitas penulis memberi makan tikus baik dengan diet yang normal dan obesitas berarti jawaban yang 74 ini yang B ya to examine changes in taste but in obesity untuk mengetes atau menguji perubahan di sel-sel pengecap pada obesitas Oke selanjutnya nomor 75, why did it happen to hide fat, fat mice in the experiment? Artinya, apa yang terjadi kepada tikus yang diberi makan lemak tinggi di eksperimen tersebut? Nah untuk jawabannya ini dari paragraf kedua, which mice that were genetically resistant to becoming obese did not show this effect. Tikus-tikus yang secara genetik uh, kebal terhadap obesitas. Tidak menunjukkan efek ini Berarti jawaban 75 itu yang E ya They become resistant to fat mereka Menjadi kebal terhadap Gemuk Oke selanjutnya nomor 76 Where does the result of this experiment may be directed to? Artinya dimana Hasil dari penelitian ini Ditujukan atau diarahkan Nah untuk jawaban nomor 76 ini Ada di paragraf terakhir This result may point out novel Therapeutic strategies for olivating Taste dysfunctions of best population. Hasilnya, hasil ini menunjukkan strategi terapi baru untuk mengurangi fungsi pengecap bagi orang-orang obesitas. Berarti jawaban 76 ini adalah yang A. New strategies to relieve taste dysfunction for obese people. Strategi baru untuk mengurangi Disfungsi pengecap terhadap orang-orang obesitas Oke, Selanjutnya nomor 77 What is the main idea of the passage? Apa gagasan utama dari teks tersebut? Oke berarti nanyain apa yang dibicarain di teks tersebut ya Nah untuk menemukan main idea atau gagasan utama kita bisa lihat dari paragraf pertama dan terakhir namun jika teks yang tersebut adalah news items kita bisa langsung klik back di awal paragraf di awal kalimat itu adalah main idenya ya di sini dikatakan bahwa the world health organization has aided the term gaming disorder to its international classifications of diseases Nah, artinya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menambahkan suatu istilah gaming disorder atau gangguan uh, permainan ke dalam pengklasifikasian penyakit secara internasional. Nah, berarti jawaban 77 itu yang D ya, WHO has updated its international classification of diseases. Nah, artinya WHO ini telah memperbarui pengklasifikasikan penyakit internasional. Oke, selanjutnya nomor 78. How can gaming become a disorder? Bagaimana bisa bermain permainan menjadi suatu penyakit? Nah, untuk jawabannya ini di paragraf kedua, ya. Gaming become a disorder if you are unable to control how long you play and when to stop. Bermain permainan menjadi suatu penyakit jika kamu tidak bisa berhenti, tidak bisa mengontrol berapa lama kamu bermain dan kapan kamu berhenti? Berarti 78 itu jawabannya yang c. If people cannot control their durations of playing game, jadi gaming ini bisa disebut sebagai penyakit karena jika orang-orang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan durasi bermain game. Oke selanjutnya nomor 79. What is the negative effect of gaming disorder? Apa dampak negatif dari gangguan permainan? atau yang kita pengen ini. Nah jawabannya ini di paragraf kedua. When that happens, it gets control of your life, influences everyday situations, and affects your daily routine. Ketika hal tersebut terjadi, hal itu bisa mengontrol kehidupanmu, mempengaruhi situasi atau kegiatan sehari-hari, dan mempengaruhi rutinitas sehari-hari. Berarti jawaban 79 ini yang D ya, disturbing someone's everyday life and routine, mengganggu kehidupan seseorang dan rutinitasnya. Oke, okay, selanjutnya nomor 80. The word addictive in the passage can be replaced by kata addictive dalam teks bacaan bisa digantikan dengan titik. -titik. Yang H, obsession artinya obsesi, habit for forming means pembentukan kebiasaan, yang C dependent artinya bergantung, The pleasurable artinya kebahagiaan yang eh unstoppable to do Tidak bisa dihentikan berarti 80 ini jawabannya yang E ya karena adjektif itu adalah kecanduan Kecanduan artinya tidak bisa diberhentikan Oke selanjutnya nomor 81 what is the meaning of prevent in paragraph 2 Apa makna dari prevent dalam paragraf kedua prevent itu artinya mencegah Berarti jawabannya yang b ya jelas Anyway, sebelum mengerjain soal literasi bahasa Inggris, pastiin kalian ngebaca soalnya dulu baru teksnya. Kenapa? Karena bayangin kalau misalkan kalian baca dulu teksnya, kemudian baru soalnya, dan ternyata soalnya itu hanya menanyakan soal seperti nomor 81 ini, hanya nanyain sinonim kata. Yang mana soal-soal seperti ini tidak perlu menuntut kita untuk membaca seluruh teks. Hanya membaca kata atau kalimat yang menanyakan kata tersebut saja maka selanjutnya nomor 82 soalnya adalah So the servant decided to build a small hut for the queen. What is the opposite for the underline word? Artinya jadi pelayan memutuskan untuk membangun gubuk kecil untuk sang putri. Apa lawan kata untuk kata yang di garis bawah ini? Nah, Kata yang di garis bawah ini adalah yang small. Small itu artinya kecil. Nah, yang opsi A big artinya besar. Huge artinya sangat besar. Medium artinya sedang, little artinya kecil, tiny artinya sangat kecil. Berarti jelas ya jawabannya yang A, ah, big, besar. Karena yang ditanyakan adalah lawan kata. Dan lawan kata dari kecil atau semuanya ini adalah big. Oke, okay, selanjutnya nomor 83. By saying, Cinderella's agreed with the king's offer and he offered his life as the bet if he lost the fight. As he told, it was the only precious thing that he can over to the king. What is the characteristic of Cinderella? Artinya, dengan mengatakan Cinderella menyetujui tawaran sang raja dan dia menawarkan hidupnya sebagai taruhan jika dia kalah dalam pertaruhan. Seperti apa yang dia pikirkan karena itu adalah hal yang paling berharga yang bisa dia tawarkan kepada raja. Apa karakteristik dari si Cinderella? Oke okay, yang opsi A -Lazy artinya malas, strong, kuat, persistent, gigih, smart, pintar, weak itu lemah. Berarti jelas ya jawabannya yang C, persistent, gigih. Karena di sini si Cinderella ini nggak pengen berhenti ya, dan dia menaruhkan semua hidupnya gitu untuk memenangkan pertarungan. Artinya kan dia gigih. Oke okay, selanjutnya nomor 84. Pertanyaannya adalah What do some people from Calabria and Okinawa have in common? Artinya kesamaan apa yang dimiliki oleh orang-orang Calabria dan Okinawa. Nah di teks ini jelasin bahwa katanya beberapa orang di Calabria dan Okinawa ini mereka panjang umur hidupnya, ada yang ratusan. Dan ketika ditanya apa rahasianya mereka nggak jawab. Kalau mereka itu makannya makan buah-buahan dan sayuran. Mereka juga nggak ngerokok dan minum-minuman. Berarti jawaban 84 itu yang eh ya they live long and healthy lives. Mereka panjang umur dan hidupnya sehat. Oke, untuk nomor 85, Laron syndrome is interesting to scientists because bla bla bla. Sindrom Laron ini menarik bagi para ilmuwan karena titik Nah, jawabannya ini di teks dijelasin bahwa uh, ada penelitian terbaru ya tentang orang-orang yang hidupnya panjang umur dan mereka itu punya hubungan genetik dan salah satunya itu ada di Ekuador ya. Dan di daerah sana itu ada orang-orang yang punya Uh, genetik yang sama dan itu disebutnya itu Laron syndrome. Nah, kondisi Laron syndrome ini ngebuat mereka itu nggak bisa tumbuh lebih dari uh, 1 meter. Tapi ngasih mereka itu uh, perlindungan melawan kanker sama diabetes. Nah, berarti nomor 85 ini jawabannya yang C ya. It shows that there is a genetic reason for old age. Hal itu menunjukkan bahwa ada alasan genetik untuk panjang umur karena ya tadi ya ada penelitian yang baru ini katanya yang cari alasan kenapa orang-orang bisa awet muda dan alasan itu karena hubungan genetik dan ada salah satunya nama sindrom laron gitu. oke selanjutnya nomor 86 what can be inferred from laron syndrome according to the passage? apa yang bisa disimpulkan dari sindrom laron berdasarkan teks bacaan tersebut? Nah, nomor 85 sama 86 ini saling berkaitan ya tentang laron syndrome nah, laron syndrome ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah Uh, sindrom yang ngebuat orang-orang hanya bisa uh, tumbuh nggak sampai 1 meter dan bisa ngebuat mereka melawan kanker uh, sama diabetes dan ini terjadi pada orang-orang yang punya genetik yang sama. Berarti yang cocok ini 86 jawabannya yang A ya affects people's height mempengaruhi tinggi badan seseorang. Karena tadi yang dijelasin bahwa larva adalah satu kondisi di mana orang itu hanya tumbuh sampai 1 meter aja dan bisa ngasih perlindungan melawan kanker dan diabetes. Oke, selanjutnya nomor 87 soalnya adalah the word comprises in line 1 is best replaced by bla bla bla. Kata comprises di baris pertama bisa digantikan dengan titik titik. Comprises itu artinya terdiri dari. Yang A adapt itu artinya beradaptasi benefit from artinya manfaat dari consists of, terdiri dari, focus on fokus kepada, have content artinya memiliki isi berarti jawaban yang nomor 87 itu jelas ya yang C, consists of, terdiri dari karena nomor 87 ini dia menanyakan persamaan kata atau sinonim oke selanjutnya nomor 88 seven of which are very large paragraph 1, the word which refers to nah artinya 7 diantaranya sangat besar di paragraf 1 kata which merujuk kepada. Oke, okay, nomor 88 ini adalah jenis pertanyaan reference question artinya pertanyaan yang menanyakan rujukan kata. Jadi kata ganti ini memiliki kata ganti apa? Nomor 88 ini adalah yang date plates. Karena bisa dilihat di teks bahwa kalimat sebelumnya itu tertulis jelas ada at present appear to consist of about 15 rigid plates seven of which are very large artinya saat ini uh, muncul 15 piringan yang kaku 7 diantaranya itu sangat besar artinya si diantaranya which ini ke si plates atau piringan ini oke selanjutnya nomor 89 what can be inferred about the diversions of the early settlers of United States. Apa yang bisa disimpulkan tentang pengalihan pemukim awal di United States? Nah, berdasarkan teks ini jawabannya yang ayah they followed the pattern began in Europe. Mereka mengikuti pola yang dimulai di Amerika. Jadi mereka mentaati aturan yang di Eropa. Oke, terakhir nomor 90 the diversions with which their ancestors had traditionally relieved Uh, the stadium of life, paragraph 1 the word they refers to life. artinya pengalihan dengan nenek moyang mereka secara tradisional telah me mengurangi kebosanan hidup nah di paragraf 1 kata there atau mereka merujuk kepada ini adalah jenis pertanyaan rujukan kata ya guys, berarti kita harus melihat kalimat sebelumnya dan kata mereka ini atau they ini ke siapa Nah, untuk jawaban nomor 90 ini adalah yang B ya, Europeans. Karena di kalimat sebelumnya itu dijelasin bahwa ada the early European settlers. Artinya pemukim orang Amerika berarti kan itunya si Zirian ini ke si European ya.